Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kangrian Survivor. Kali ini saya berada di area Masjid Nabawi ya. Ini tahu nggak, sekarang ada pelataran besar sekali di samping Masjid Nabawi ya. Ini dia. Kalau kita lihat, di sana Masjid Nabawi dan di sini samping kanan atau kiri ya. Samping kanan dan kiri itu terdapat pelataran semacam ini, dan sebelah sananya, samping kanan atau kiri sih ya, bingung. Pokoknya sebelah sana itu Jannatul Baqi ya. Jadi ini itu direnovasi pada tahun kemarin ya. Ini sudah selesai proyeknya. Ini luas banget. Ini siap menampung jamaah haji ya. Nanti pas ada jamaah haji waktu sudah normal pandeminya, di sini Masjidil Haram, Masjid Nabawi bakal siap menampung ribuan jamaah di sini ya. Ribuan atau jutaan jamaah di sini. Ini sangat luas sekali ya. Ini kalau untuk tahun yang akan datang itu kan bakalan beberapa bulan lagi itu akan kedatangan bulan suci Ramadan, dan di sini kayaknya bakal digunakan untuk makan buka puasa ya, iftar. Jadi kalau di sini sudah digunakan untuk iftar, kayaknya nggak bakalan mengganggu area masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah sehabis buka puasa atau iftar ya. Jadi di sini itu luas banget posisinya, sekitar berapa hektar ini ya, luas dari sudut sana sampai ke sini nih. Nah, pojok sana dan kemudian ini, masya Allah, ini luas banget. Jadi untuk iftar atau buka puasa bulan Ramadan yang akan datang, kalau pandemi sudah selesai dan diadakan iftar bersama, lah di sini kayaknya kemungkinan bakalan diadakannya iftar bersama. Karena kalau di sini itu nggak bakalan mengganggu area sholat jamaah di sana ya, area Masjid Nabawi. Biasanya kan iftar di sana, dan sekarang area sini sudah selesai dibangun, alhamdulillah ya. Ini pas bulan haji kemarin juga ini digunakan untuk sholat Idul Adha ya. Ini masya Allah luas banget. Ini renovasi Masjidil Haram ini besar-besaran ya selama pandemi ini. Dan yang kita tahu di depan Masjid Nabawi juga kan Masjid Jam Gadang sudah dibongkar, di sana di pasang granit ya, atau keramik yang tebal itu disamakan dengan area lantai Masjid Nabawi. Jadi kalau full jamaah haji dan event hari raya Idul Adha dan Idul Fitri full, bisa digunakan untuk sholat jamaah. Nah, di sini jadi di sini itu proyeknya sudah selesai ya, tambah luas banget pokoknya. Ini jadi tambah kelihatan terbuka ya area Masjid Nabawi ini, dan sangat jembar kalau orang Jawa ama. Di sini itu termasuknya hotel yang berbintang 3. Jadi di sini walaupun hotelnya berbintang 3, tapi kalau sudah seperti ini posisinya bakalan strategis ya, karena area sini itu paling mudah untuk mengingat kalau kita pergi ke Masjid Nabawi dengan kawan, rekan atau grup atau sendirian, di sini bakalan lebih gampang ya, lebih mudah, karena area seperti ini itu
kelihatan jelas langsung hotelnya nampak di depan sana gitu. Jadi ya seperti ini, sangat luas banget ya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, agar Kang Rian lebih semangat lagi membuat video vlognya. Seperti inilah suasana di area Masjidil Haram, di tempat baru ini yang bakalan bisa menampung para jamaah haji dan umroh ya. Tentunya kalau sudah selesai pandemi bakalan full banget ya. Kalau sudah normal, di sini bisa untuk dijadikan sebagai tempat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Apalagi jamaah umroh yang mulai berdatangannya sedikit-sedikit, insya Allah di sini itu cocok banget nih hotel-hotelnya. Hotel-hotelnya bakalan strategis juga letaknya, karena di sini itu tempatnya mudah untuk diingat ya. Kita mau keluar dari sini. Ini ada pemeriksaan, kita skip dulu. Oke, sudah melewatin area gerbang ya. Kita mau jalan ke sana. Ini adalah area Masjid Al-Gumamah, di sana Masjid Ali, Masjid Abu Bakar juga ya. Ini di sini proyek untuk membuat jalan di upgrade ya, sudah selesai. Seperti ini, ada yang di granit, ada juga tempat-tempat pembatas seperti ini. Oh, saya mau ke Masjid Al-Gumamah, jadi kita jalannya ke sana ya. Kalau di area sini itu masih sepi ya, jadi hotel-hotel belum banyak yang buka. Seperti ini keadaannya hotel-hotel daerah sini. Sangat sepi ya. Ini hotel di Artaba tutup ya. Di Artaba dulu selalu saya update, hotel ini itu pernah saya kunjungin dan masuk untuk menemui kerabat keluarga dari sepupu saya ya, yang datang pada tahun kemarin untuk pergi umroh bareng keluarga. Saya juga mau update di sini, yang dulunya Pasar Kaki Lima samping Masjid Al-Gumamah sudah tidak ada ya. Ini saya juga sering update.
Ini dia Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar dan menuju ke sana itu Masjid Al-Gumamah ya. Di sini itu cocok buat nongkrong ya. Kalau di malam hari ini cuacanya sejuk ya. Jadi enak buat nongkrong ngobrol sama teman kawan di sini. Cuman karena posisinya sudah malam, sekitar jam berapa? Hampir jam 9 ya. Jadi nggak terlalu ramai karena sudah menjalankan sholat isya jam 7. Jadi ya seperti ini ya. Masya Allah. Ini Masjid Al-Gumamah juga masjid yang selalu saya update karena dekat Masjid Nabawi ya. Sebelah sananya Masjid Nabawi dan di samping sini di belakang Masjid Al-Gumamah. Pokoknya kalau di area Masjid Al-Gumamah ini bersih banget ya. Jadi senang sekali kalau jalan di sini itu banyak tempat duduk. Cocok untuk kumpul dengan teman ya. Makanya jamaah umroh yang ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini selalu di sini ya. Ini dia tempat masuk dari area Masjid Al-Gumamah, checkpointnya. Tapi saya mau lewat area luar ya, mau menyelusuri area belakang Masjid Nabawi karena sudah menjalankan sholat isya, nggak bisa masuk lagi ya karena sudah ditutup, dibuka untuk khusus yang ziarah saja ya. Masuk ke Rodo. Yang masuk ke Rodo harus pakai tasrah juga ya. Begini suasana pas di belakang Masjid Nabawi ya. Bangunannya seperti ini. Biasanya jam segini kalau tidak masa pandemi itu ramai ya. Banyak lalu lalang orang-orang yang habis purchasing atau belanja ya. Karena daerah sini itu ujung sana adalah tempat orang-orang yang senang belanja emas ya. Di ujung sana itu banyak berderet toko-toko emas. Oke, demikian video vlog kali ini bersama Kang Rian Survivor. Semoga memberikan sebuah informasi dan wawasan ya. Saya dari Kota Madinah Al Munawwarah, khususnya dari Masjid Nabawi, Masjidil Haram, undur diri.
jangan lupa like, subscribe, dan komen agar kalian survivor tambah semangat lagi membuat video vlognya. Nih, mau lihatkan blackboardnya. Yang selalu berubah ini, yang selalu live sholat, video sholat di Masjidil Haram ini. Bisa kita lihat di dinding ini. Oke, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.